Upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-73 yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di lapangan upacara kantor Bupati Muaro Jambi pada Jumat pagi berjalan dengan hikmat dan sukses. Bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Muaro Jambi, Mas Nahbusro melaksanakan tugasnya dengan semangat. Sedangkan yang bertindak selaku Komandan Upacara, Ibtu Lamhot Hutapea, Kasat Res Narkoba Polres Muaro Jambi, dan Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Salmah Mahir, bertindak sebagai pembaca teks proklamasi. Upacara pengibaran bendera merah putih, peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2018 ini, turut pula dihadiri unsur Muspida Kabupaten Muaro Jambi, Kapolres Muaro Jambi, seluruh ASN lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, dan para pejuang veteran Kabupaten Muaro Jambi. Dalam kesempatan ini, Bupati Muaro Jambi Mas Nahbusro mengucapkan selamat memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tahun. Semoga Indonesia selalu jaya, khususnya Kabupaten Muaro Jambi bisa terus berjaya dan Muaro Jambi Tuntas 2022 dapat segera diwujudkan. Di akhir acara, Bupati juga sempat memberikan penghargaan kepada ASN yang telah lama mengabdi dan banyak berjasa bagi Kabupaten Muaro Jambi. Bantuan bagi para pejuang veteran dan surat keputusan bagi PNS yang pensiun. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.